track. That's the track. It's a track. That's the track. That's the track. It's a trap. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Hardi Klasikar Interior. Hari ini kita lagi ada pengerjaan, guys. Itu di belakang saya itu ada All New Yaris di tahun 2018, guys. Dan interiornya itu yang kami kerjakan ada jok dan door trim tutup konsol box, guys. Kita lihat yuk dalamnya, karena dalamnya super super sporty, guys. Thank you. Guys, dan ini sudah selesai semua, dan dari hasilnya Anda sudah melihat, karena kita tes review di bagian jok ini ada sensor airbag, dan sebelah kanan dan sebelah kiri itu ada airbagnya, guys, kalau untuk Toyota Yaris. Kalau untuk model joknya itu sama dengan model All New Yaris yang lama, guys. Nah, ini menggunakan materialnya napa microfiber, dan bagian pinggirnya itu kita kasih karbon. Nah, kita coba dulu deh test drive. Nah, di sini udah selesai semua, kita coba buat jalan. Nah, ini otomatis sensor seat belt itu sudah berbunyi, guys. Jadi kita harus pakai seat belt-nya, karena dari bagian joknya itu ada sensor seat belt-nya, guys. Ini nyaman banget, guys, karena kulit microfiber itu sudah mengandung UV, jadi ultraviolet. Jadi kita kalau parkir di terik matahari, otomatis dia lebih nyaman, guys. Untuk pantulan matahari masuk ke dalam itu dia ada tolakan. Jadi kalau untuk jarak tempuh jauh, ini kulit microfiber dia itu sudah cukup nyaman sekali, guys. Dari semua pengerjaan raw material pendukung itu kita menggunakan standarisasi IATS, di mana standar IATS itu sangat nyaman kalau untuk pemasangan jok kulit mobil, guys. Nah, guys, kita lagi bersama ownernya nih yang punya Yaris TRD Sportivo tahun 2018. Beliau sudah hadir dan sebentar lagi mau dibawa pulang. Nah, ini ownernya, gimana bos tanggapannya untuk melihat hasilnya? Untuk hasil kita puas dengan harga yang top lah. Puas, kita juga sesuai dengan hasilnya. Iya. Okay. Thank you, brother. Thank you, wah. Thank you, bro. Kita sudah memberikan kepercayaan pada Klasikar Interior.